Ki siapa? Oh, kalau saya Ki Wirokate wong Sojimeno. Kalau boleh tahu Bapak dari mana? Saya dari YouTuber, Pak. Oh iya, iya. Boleh bisa mengartikan apa ini, Pak? Oh, ini namanya sesaji, Bapak. Ini sesaji. Makna dari sesaji itu adalah menunggal rasa dari siji, yaitu kepada Sang Pencipta. Kalau ini namanya Trapen Sanggul Puspito, Trapen, tempat untuk membakar kemenyan. Kenanya entar untuk keteguhan, untuk pengharum atau bisa konsentrasi kepada Sang Pencipta. Terus kalau sampingnya ini? Ya, ini namanya sandingan. Nah, sandingan ini meliputi cok bakal. Ini namanya cok bakal. Nah, ini sama seperti ini namanya cok bakal. Cok bakal ini maknanya yaitu manusia itu supaya tahu asal usulnya. Dia dilahirkan dari siapa dan siapa yang melahirkan kita ini. Ini namanya cok bakal. Ini sandingan. Sandingan kita harus punya tempat berteduh. Tempat kita itu senden bapak-bapak Jawa ini. Siapa tempat kita pendekatan diri yaitu kepada Sang Pencipta. Ada beras ini supaya apa? Supaya fitrah. Allahumma adalaka, Allahumma inni fatakabbalhu minni. Supaya manusia ini bisa fitrah kembali, kembali kepada Sang Pencipta benar-benar keadaan yang suci. Yang punya hajat, yang datang maupun teman-teman supaya itu fitrah semua. Ini namanya tumpeng sewu. Ini tumpeng sewu bucet. Ini tumpeng seribu atau bucet. Dikala apa? Semua manusia punya keinginan dari seribu keinginan dan seribu kemauan. Ini nanti papakan. Bunga papakan adalah gapura pintu untuk membuka pintu supaya semua keinginan itu nggak luput dari pintu itu masuk. Terus kalau yang itu, yang ini apa? Nah, ini namanya bubur Poncowarno. Nah, bubur Poncowarno ini ada lima. Ini hijau, putih, merah, kuning, hitam. Ini semua tibet bapak lima pancer. Ini tempat yang putih ini simbol sandang. Tempat sandang. Yang ini tempat pangan, tempat ilmu, tempat harta, siji sifat manusia. Ini tumpeng ada 4 macam, 5 macam. Ada 5 macam. Ini namanya among-among ini. Ini among-among ini. Ini among-among. Among-among. Maknanya among-among itu? Among-among itu kalau di fasilah sujud syukur kepada para guru-guru kita yang telah mengajarkan kebaikan. Ini sego bolong. Sego bolong. Maknanya sego bolong ini maknanya untuk supaya kehidupan kita keinginan ini, rezeki ini berdatangan dari segala arah. Suci, air suci yang tidak ada sumber tapi ada airnya. Nah, disitulah supaya apa? Pola pikir kita ini sudah bersih. Ini ada jari. Jari ini 7 dari 7 tatanan. Jangan sampai kehidupan kita ini mencari rezeki ini jangan sampai ada sekatan supaya rezeki ini los. Ini gedang ayu. Ini gedang ayu. Kok dinamakan gedang ayu? Ya, ini kan pisang emas yang masih muda. Supaya apa? Kehidupan manusia ini, cita-cita, keinginan supaya menjadi bersih dan cantik. Ini juga among-among, kupat lepet. Manusia tidak enggak luput dari salah dan kebenaran minta maaf kepada sesama, kepada manusia, kepada alam, kepada hewan. Ini kupat lepet.
Suruh Ayu. Suruh Ayu. Suruh Ayu keteguhan keimanan. Bener-bener harus bersih keimanan kita ini. Punya hajat, punya niat, harus bener-bener suci. Tidak diperbolehkan ada kotoran apapun. Nah, makanya ini dikasih ada jarum, ada lawe, ada ini. Supaya apa? Rintangan, halangan apapun, kita tidak boleh menengok ke kanan dan ke kiri. Harus lurus kalau sudah ada keinginan yang teguh. Terus kalau yang itu kentongan? Nah, kentongan kenapa? Kentongan ini dari bambu. Kok tidak dari kayu? Nah, bambu itu simbolnya tumbuh terus. Bambu biarpun dipotong, kalau berungkinya yang bawah ini enggak dimatiin, sampai kapanpun tetap tumbuh. Berseni terus. Yang pukulnya ini dari sawo, dari kayu sawo. Tidak sembarang kayu, harus dari sawo. Karena apa? Adalah simbol, yaitu NU Islam yang ada di Nusantara adalah simbol bagi, ditandakan dengan pohon sawu. Terus kalau kain warna-warni? Nah, warna-warni adalah kehidupan manusia dan keinginan seperti pelangi. Seperti pelangi. Itu ada kuning, putih, hitam, merah, hijau. Gitu. Terus di situ kok ada ikan-ikan yang ditancapkan, nah, itu buat apa, Mbak? Nah, itu pengerombiong. Namanya tumpeng rombiong. Nah, segala sesuatu keinginan harus ini simbol kemauan yang sangat keras. Makanya Pak Karno dulu tiap acara apapun dia nggak lepas membuat tumpeng rombiong ini. Itu apa? Kemakmuran masyarakatnya, keluarganya, desanya, supaya tentang ayam gemah roh jinawi. Dalam bahasa Arabnya balkatun toibatun parobun gofur. Inilah simbolnya tumpeng rombiong. Terus di situ kok ada tebu, Mbak? Lah, ini adalah tebu wulung. Lah, tebu wulung ini menimbulkan keteguhan keimanan manusia. Harus teguh. Rukun iman ini. Lah, panjangnya ini harus pas 40 cm, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kenapa kok harus 40? Nah, 40 adalah tatanan malaikatnya Allah. Ada 40 malaikatnya Allah yang untuk menjangkung, diperintah oleh Allah menjangkung umat yang ada di alam jagat raya ini. Kambang ini dibuat dari karak. Nasi yang sisa-sisa nasi yang dikeringkan itu menjadi karak. Lah, karak itu dikasih gula. Ini apa? Menimbulkan keimanan manusia. Iman. Qada lan qadarnya Allah itu. Ini bubur tulak. Bubur tulak. Bubur tulak ini menyimbolkan semua balak apapun supaya disingkirkan oleh sang pencipta. Bubur sengkolo, bubur sengkolo. Membuang sengkolo-sengkolo atau balak musibah. Yang punya hajat maupun yang hadir sama tetangga. Kanan, kiri, belakang, depan. Waluh-kolok. Nah, waluh-kolok ini menyimpulkan manusia harus punya jaringan yang kuat. Wadah. 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 Karena kan di dalamnya juga bermacam-macam rasa. Dan ada biji-bijinya. Inilah filosofi-filosofi yang seperti ini harus kita pertahankan. Ini adalah kitab yang hidup. Atau kitab basah ya ini. Bukan kita kering, ini kita basah. Filosofi leluhur kita ini sangat-sangat jeli. Ya udah, cukup sekian dulu, Mbak Aki ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak.
supaya wawasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Selamat siang, Ki. Selamat siang, selamat siang.